Menumpang. Selama Sila tinggal bersama keluarga Farel, selama itu juga Sila semakin dekat dengan Jesse yang mengasihi Sila layaknya seorang anak perempuan. Sila merindukan kasih sang ibu, tentu menyukai perhatian Jesse. "Om, kenapa lama sekali?" tanya Sila. Farel menolak karena, "Sila, kau tidak takut tidur satu kamar denganku?" tanya Farel bukannya menjawab pertanyaan Sila. "Kenapa emangnya, Om? Aku malah merasa nyaman tidur sama Om. Bukankah Om tidak tertarik padaku? Seharusnya aku lebih aman bersama pria yang tidak tertarik padaku, kan?" Farel tersenyum tipis. "Kau seperti anak bayi," kata Farel tidak nyambung, lalu mengusap kepala Sila dan pergi ke kamar mandinya. Sila kembali memainkan ponselnya dan tiba-tiba ada panggilan luar negeri. Ia segera mengangkatnya. Sebelumnya Sila sendiri yang menghubungi nomor itu, tapi sekarang nomor itu yang menghubunginya balik. "Mang Aji," sapa Sila melambai cerah. "Iya, Neng, Pak Suryo sedang diperiksa, Neng," lapor Aji memperlihatkan Suryo yang sedang diperiksa dengan alat canggih. Sila tersenyum haru. "Semoga Papa cepat sembuh ya, Mang." Pembicaraan mereka terus berlanjut. Sila hanya bisa mengawasi Suryo dari jauh, sementara Suryo dilarang memegang ponsel sampai pemulihan selesai. Beberapa menit kemudian, Farel keluar dan mendengar ocehan Sila. Farel tersenyum miring lalu memilih masuk ke ruang gantinya. Selama satu bulan ini, Farel harus tinggal satu kamar dengan Sila. Sementara Sila tidak mau merepotkan Jesse yang lebih memilihnya daripada Ramon suaminya sendiri. Sila kan bukan siapa-siapa, mengapa Jesse mementingkannya daripada suaminya sendiri? Untuk itu Sila memilih tidur satu kamar dengan Farel, tidak sendiri pun Sila takut. Di rumah Sila ada Mang Ujang yang menghuni rumah Sila. "Om," panggil Sila. "Om, Om ngapain di dalam sana?" tanya Sila mengetuk-ngetuk kamar mandi. "Apa?" Farel menyahut dari ruang gantinya. "Eh, kok Om bisa pindah?" tanya Sila dengan bingung melihat Farel ada di ruang ganti, padahal Sila yakin Farel tadi masuk ke kamar mandi. "Mau apa, Ham?" tanya Farel. Mendekat hingga jarak Sila dan Farel cukup dekat. "Aku boleh ambil minum di kulkas, Om?" tanya Sila berbinar. "Aku kira apa?" Farel menekan kepala Sila lalu berjalan ke arah sofanya. "Yes." Sila berlari ke arah kulkas Farel dan mengambil minuman dinginnya. Sila kaget Farel berbaring di sofa. "Om, kenapa di tempat tidurku?" tanya Sila melihat ke arah ranjang Farel yang kosong dan bersih. "Kau tidurlah di sana, bocah, aku tidur di sofa," kata Farel sambil memejamkan matanya. Sila memperhatikan kaki Farel yang panjang hingga tidak muat di sofa itu. "Om, tidur di ranjang aja, aku mau tidur di sofa, Om. Lagian sofa Om kan sofa mahal, aku nyaman, tapi Om tidak muat, lihatlah kaki Om kepanjangan." Farel membuka matanya dan menatap tajam ke arah Sila. "Aku berbaik hati memintamu tidur di ranjangku, tapi kau malah mengejekku." "Siapa yang mengejek Om sih? Om nyaman tidak tidur di sofa dengan kaki bergelantungan kayak gitu?" tanya Sila dengan sabar. Farel melihat kakinya sendiri, jujur dirinya memang tidak nyaman, tapi masih menjaga egonya itu adalah hal terpenting baginya. "Om, tenang aja, aku udah biasa tinggal di desa, Om. Bahkan tidur di lantai pun aku juga bisa. Jangan remehkan gadis desa ya, Om. Aku tidur tidak memilih tempat, asalkan tidak terkena hujan saja itu sudah patut disyukuri." Farel bangkit dan menatap manik mata Sila. "Di lantai?" beo Farel. "Iya, Om, sana Om balik aja ke ranjang besar, Om. Sepertinya itu memang dibuat khusus untuk Om ya. Panjang king size Om tidak wajar," kekeh Sila yang terlihat lucu di mata Farel. Farel memalingkan wajahnya, di mana-mana perempuan sangat mengagumi kakinya yang panjang, tapi Sila malah menertawai kaki panjangnya yang tidak bisa menggunakan king size ukuran biasa. Farel bangkit dan berjalan ke arah ranjangnya. Bodoh amat diejek Sila, bukankah Farel sudah berbaik hati meminta Sila tidur di ranjangnya? Tapi bukannya merasa senang, Sila malah menertawai kakinya. "Selamat malam, Om," ucap Sila menarik selimutnya sampai menutupi lehernya. Farel menyunggingkan senyumnya. "Selamat malam, bocah," sahut Farel. Begitulah hari-hari mereka selama satu minggu Sila tidur di kamar Farel.
Awalnya Farel tidak suka tidur bersama bocah itu, tapi lama-kelamaan kehadiran Sila seperti warna tersendiri di kamarnya yang biasanya tidak ada suara sama sekali. Jujur saja, selama ini di kamarnya sendiri pun Farel tidak banyak berbicara. Keesokan harinya, "Kak Agus, kenapa nggak kesini, Kak?" tanya Sila di telepon. "Sila datang sendiri ya, kakak sudah memperkerjakan seorang manajer baru untukmu," balas Agus dengan centil. "Terus aku pergi naik apa? Bukannya mobil Sila lagi kempes ban ya?" tanya Sila. "Numpang sama tuan muda kan bisa, perjalanannya lewat situ bukan?" kata Agus lalu mematikan panggilannya secara sepihak. Sila mengerucutkan bibirnya menatap layar ponselnya. "Kenapa sayang?" tanya Jessie yang tiba-tiba mengejutkan Sila. "Hei, ini tante, Kak Agus tidak mau jemput Sila," jawab Sila nyengir. "Farel?" panggil Jessie yang mana Farel tengah melewati mereka. "Kenapa, Mom? Nanti aja ya. Farel sibuk." Farel tetap saja melanjutkan langkah kakinya. "Bawa Sila, nak." Jessie mendorong Sila yang melebar kaget disuruh satu mobil dengan Farel. Farel melihat sekilas. "Cepat, dengar sayang." Jessie membukakan pintu mobil Farel dan mendorong Sila untuk duduk di dalam mobil Farel. Sila tersenyum canggung saat Jessie melambaikan tangannya setelah menutup pintu mobil Farel. Tanpa berbicara, Farel melajukan mobilnya meninggalkan pekarangan mansionnya. "Hening? Hening? Kenapa? Apa kepalamu terbentur?" ejek Farel melirik Sila. "Maaf, Om. Sila tidak berniat mengganggu pekerjaan Om," cicit Sila. Farel mengusap kepala Sila, "Bukankah agensimu kau lewati, bukan? Kita satu jalan lalu kenapa kau berpikir aku terganggu karenamu?" "Terima kasih, Om," ucap Sila sambil tersenyum dan Farel mengangguk datar. Sila tidak lagi tegang di mobil Farel sampai tiba di tempat tujuannya. Farel tidak mengatakan apa-apa lagi, Sila keluar dari mobil Farel itu sudah keajaiban dan jarang sekali Farel mau menumpangi seseorang di dalam mobil mewah kesayangannya itu. Sila berlari dengan heelsnya masuk ke gedung agensi besar milik keluarga Farel juga. "Kenapa lama sekali, darling?" tanya Agus dengan nada centil. Sila memutar bola matanya dengan malas. "Kakak sih tidak jemput aku." Agus terkekeh lalu menarik lengan Sila. "Ayo aku kenalkan pada manajer barumu." "Perempuan atau laki-laki?" tanya Sila berbisik. "Perempuan, dia sangat pekerja keras dan cocok denganmu, darling," bisik Agus juga. Sila mengangguk pelan. Ia tahu Agus sangat sibuk dan Sila juga tidak memaksa Agus untuk tetap menjadi manajernya.